Zakarias Jem-Jeman, aparat kampung Betaf 3, menegaskan sebagai aparat kampung sangat bersyukur adanya TMMD di kampung Dorba. Apalagi warga kampung Dorba ini sudah merindukan adanya pembangunan sejak lama. Aparat kampung Betaf 3 merasa bersyukur dengan adanya TMMD ke-111 dan pembangunan beberapa titik fasilitas di kampung Dorba. Ia menyarankan, barangkali bukan hanya pada kesempatan TMMD ini saja, melainkan pembangunan di kampung Dorba dijalankan secara berkesinambungan. Aparat kampung Betaf 3 akan terus mendukung dan membantu kegiatan TMMD ke-111 Kodim 1712 Sarmi di kampung Dorba, Papua. Dengan adanya kegiatan TMMD ke-111 Kodim 1712 Sarmi, diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya masyarakat di wilayah kampung Dorba, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi, Papua. Nama saya Zakarias Jem-Jeman dari kampung Betaf 3. Status pekerjaan saya adalah aparat kampung. Jadi kami bersyukur dengan adanya kegiatan yang sekarang ada di kampung Dorba ini. Memang kita rindukan dari dulu untuk kampung Dorba ini harus dibangun, karena kita dari Betaf punya kampung persiapan. Jadi kami aparat kampung dan umumnya masyarakat yang ada di kampung Betaf ini bersyukur dengan adanya kegiatan pembangunan dari TMD datang di kampung kita di Dorba ini. Tim Liputan melaporkan.